full polis hari ini menjadi $95. Special car wash $35. Ini wash and wax. Player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, tetap bersemangat walaupun angka COVID tetap bertambah di Jakarta. Pastinya tidak menjadikan mematahkan semangat kalian, walaupun ingat jaga jarak terus. Oke, tapi di video kali ini gue akan ngebahas ke kalian mengenai cuci mobil yang ada di Australia. Buat kalian yang udah pernah dengar informasi bahwa cuci mobil di Australia tuh cukup mahal, jadi kalau misalnya di Indonesia rata-rata nyuci mobil di range-nya 50.000, 30.000, 100.000, di sini itu benar-benar startnya dari Rp300.000 untuk cuci mobil yang biasa saja. Jadi kalau di Indonesia bayar mobil yang 100.000-an itu nyucinya sudah detail banget. Untuk di daerah Jakarta itu udah super duper detail, 150-200 ribu. Kalau di sini yang 300 ribuan itu bener-bener yang paket basic banget, cuma dapat semir ban dan dapat di vakum tapi nggak detail seperti yang lain-lain. Nah, pagi ini gue akan ngajak kalian untuk bereksperimen mencoba nyuci mobil tapi yang di sini yang DIY, do it yourself. Jadi kebetulan nggak begitu jauh dari tempat gue tinggal, dan yuk kita lihat gimana tempatnya. Oke, kita udah nyampe. Jadi ini dia tempatnya. Tada. Tempatnya gede juga. Touch free, ada yang otomatis di sana dan kita bakal yang manual di sini. Ya, let's try. Oke, ini dia sekarang gue udah di tempatnya. Ini adalah DIY, jadi kalau kalian bisa lihat di belakang gue ada anak gaul mobil. Jadi opsi-opsinya ada di sini. Kalian bisa lihat, kita nggak boleh bawa itu, nggak boleh bawa ember, ini terlarang banget. Dan dia tetap harus keren. Thank you.
Kelamaan sih. Oke, jadi itu dia tadi, nyucinya cukup fun dan cukup capek. Buat kalian para pencinta mobil, cocok banget. Mudah-mudahan suatu saat ada di Jakarta yang kayak gini, karena fun banget. Oke, dan sekarang kita udah nyampe tempat keringin mobil. Ini adalah keringinnya manual. Jadi, gue emang udah sengaja. Nih, gue udah bawa Kanebo sendiri untuk ngeringin si mobil ini. Gitu dulu video vlog dari gue. Jangan lupa di like, di subscribe, di share videonya. See you on the next video vlog.